Halo, halo korang semua. Jumpa lagi dalam channel saya, Julan Family Channel. Nyamuk. Guys, kukan ngumpul sayur dulu guys. Yang ni kita mau masuk hutan. Saya mau cari sayur liar. Tengoklah apa yang saya dapat nanti. Tok dah, mai tanya aku baku. Sayur ni nanti pun saya akan jual. Ha, sayur untuk dijual. Okay. Kita ni tengok guys, belakang kutuk rebong-rebong, tubuk manis lah, tubuk manis atau jiran tanam nanti bisa tubuk ya. Ya udah madah lah, ambek leban lagi takut nanti ya nak dambek kan ya tinggal nyadi bala buluhnya lagi. Tok bisa sitek di tok. Tada. Tok ya. Tubuk manis. Tok lah nama tubuk manis. Oke. Okay. Bedau ku ngambil ya tok guys, laban tok. Age dalam pembesaran awek ke dulu jadi nyamuk apo. Awek ke dulu lah. And then walaupun ku hari-hari datang di tok, bisa gak nak kalak pedak awak, bisa gak terlimpas lah nak di pedak. So ya nyadi dan nyadi buloh dah baru ku mendak ya. Ni lah ya, kejap. Okey, kita mendak. Aduh. Guys. Ya. Ya, nya. Dah tinggi dah ya. Aku kan hari-hari ku kita dah ke belakang kita. Agak aku nak medak ya. Tiba-tiba ya udah tinggi kenyak. Ay, bisa ya dia. And then bisa sih tak tok. Tok pun sedang meninggi. Ha, hampir sama tinggi dengan aku. Yang tok aku ngasuh apa Jason ngambil lah lagi. Okay, jom kita nitih aku. Kita pergi belakang kau. Ni kat sayur belakang dia kita. Let's go guys, let's go. Aduh. Nyamuk. Jom, jom. Ikut saya. Nama kena kuku kita. Tada. Guna seluar tidur. And then jangan lupa. Tok. Ni ya. Aku kena kasut payak. Okay. Kasut payak. Selamat, selesa. Okay, jom. Kukang ngumpul. Okay, bisa lah. Kukang ngumpul dong pasak, guys. Daun. Daun empasak. Daun pasak tu memang liar. Hanya daun pasak liar. Tapi boleh dimakan, selamat dimakan walaupun dia liar. Tau outnya yang selalu membeli sayur daripada saya, terima kasih mayo-mayo. Yang ni nanti pun saya petik and then saya jual area Sibu tu. Thank you korang yang selalu support sayur daripada saya. Okay, aku kat metik sayur empasak tu guys. Kan yang selalu ku ambil-ambil juga daun ubi tu, jadi kadang-kadangnya memang muda sangat-sangat ya. Sebab ia selalu dipatah-patahkan, selalu dipetik dan selalu diambil.
Ah, korang jangan tanya ya kenapa rumput tinggi. Ah, tok kan kawasan tebial. Oh, pandai-pandai korang cari jalan sendiri untuk ambil dia. Aduh. Yang ini akar pun membelit-belit. Ah, tengok ni. Kita petik-petik. Ya ini memang selalu kita petik. Jangan risau, saya tidak jual daun ubi yang tua. Okey. Ha, korang sendiri pun lihat. Nah. Kita masuk hutan lagi untuk petik daun ubi untuk korang. Okay. Okay guys, tengok ni. Ha, saya sudah dapat hasil saya adalah satu bakul. Okay, sekarang saya mau balik, saya mau ikat dia. Lepas tu saya terus COD lah siapa yang sudah panas mah. Siapa yang sudah booking tadi, korang ampit lah. Yang belum booking tu, boleh juga order. Kalau tidak sempat petang ni, saya hantar besok. Macam tu je lah. Guys, yang sudah menonton sampai habis, thank you semua. Jumpa anda lagi nanti di next video dan juga next content saya. Yang selalu support Julan Family Channel. Peluh aku tu, peluh basah. Julan Family Channel, terima kasih mayu-mayu. Dan bye-bye. Thank you sudah ikut saya cari daun ubi. Daun ubi liar, au. Berebut ngebala akar-akarnya ku tadi, au. Aduh. Kepanasan gue. Okay. Bye semua. Ikat dah orang beli daun empasa fresh baru siap petik terus hantar pergi depan rumah memeo. Bye bye.